sampai ujung nanti. Okay, okay, I know. I'm sorry. I'm really sorry. Banyak kali you ingatkan I tahu Lara. You suruh I lupakan dia. You tak bagi I call dia. You tak bagi I message dia. You suruh I hidup and fokus dengan hidup I je. I kena lupakan I dan untuk Iris. And bila I dah move on, I dah ada kerja tetap dekat sini, you bawa dia jumpa I semula. You kenapa, Lara? Kak, pasal Tima dengan Ustaz tu. Tak payah pun nak bagi tahu sebab apa. Patutnya akak tak payah kecil hati pun. Patutnya akak raikan. Lah, baguslah. Tima bertunang dengan Ustaz yang baik macam tu. Tapi Tima betul-betul tak sengaja, Kak. Tak apalah, akak faham. Mungkin masa tu akak terkejut kot. Yalah, tak sangka kan? Tapi bukan sebab akak suka Ustaz Zul ke apa tau. Cuma akak peliklah. Tima tak bagi tahu akak apa-apa pun. Lagipun Tima kan buat benda yang baik, bertunang. Bukannya buat benda bukan-bukan. Yang pastinya saya akan rindukan anak-anak kat sini. Mesti awak ingat saya saja-saja je kan cakap macam tu? Eh tak. Tak betul lah awak cakap tu. Mesti awak akan rindukan anak-anak. Tapi macam ada yang kurang. Apa dia? Anak-anak yang awak rindu. Saya? Awak? Ni awak yang akan rindukan saya tau. Saya tak, saya okey. Percayalah cakap saya. Tak nak kalah awak ni. Tak nak. Perempuan kan selalu menang. Sampai hujung.